Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di Azwar Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kembali bagaimana mengatasi error yang terjadi pada aplikasi Google Play Store, di mana Play Store ini adalah tempat kita mengunduh aplikasi atau game bagi pengguna Android. Namun ada beberapa masalah yang timbul ketika kita mengunduh aplikasi atau game dari Play Store. Misalnya adanya error kode DFBFF. Processing itulah dia yang pernah saya lihat di Google Play Store. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya sangat mudah, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke caranya, saya ingatkan kembali, silakan subscribe channel ini agar channel ini tetap berkembang dan dapat membantu banyak orang. Baik, kita akan masuk ke caranya. Cara yang pertama itu ialah teman-teman masuk ke menu pengaturan. Setelah itu, teman-teman scroll ke bawah. Setelah itu, pilih kelola aplikasi. Tunggu beberapa saat, kemudian cari di sini yang namanya Google Service, ya, atau kita search aja di sini yang namanya Google Service. Ini dia Google Play Store Service. Ini teman-teman silahkan hapus data pertama, kemudian setelah itu uninstall. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, tetap di menu pengaturan, kemudian kelola aplikasi. Setelah itu teman-teman di sini klikkan di sini Google Play Store. Ini dia. Silakan teman-teman hapus data, kemudian uninstall pembaruan. Dengan cara ini, dua langkah ini, mudah-mudahan error yang teman-teman alami ketika mengunduh aplikasi atau game dari Play Store akan teratasi dengan mudah. Baik, teman-teman. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.